Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini semakin viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beberapa unggahan yang saat ini terjadi terhadap Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Terlihat di tempat yang berbeda, namun perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang tentunya menjadi pusat perhatian publik terhadap Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo. Di situ sangat terlihat begitu jelas kalau ternyata Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo memang sulit untuk dipisahkan. Terkesan mereka jarang terlihat bersama, bahkan jarang sekali mengakui soal hubungannya, namun kerap saja kebersamaan mereka terciduk, bahkan apa yang mereka kenakan selalu saja terlihat kompak dan juga sama. Apalagi saat ini tepatnya acara tadi malam, di situ pun Arya Saloka memakai topi yang kapel bersama dengan Amanda Manopo yang pada saat itu juga dikenakan oleh Amanda Manopo dalam sebuah acara. Nah, sahabat Mimin, dengan hal tersebut semua orang akhirnya lebih mengetahui dan lebih paham kalau hubungan asmara di antara mereka memang kerap begitu terjadi, bahkan seakan selalu membuat ikatan mereka lebih kuat. Dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.